smart viewers dan teman kumparan. Welcome to FOMO X Kumparan. Oke, hari ini kita mau diajak main. Halo, aku Corin. Aku Caca, kita berdua dari Kumparan. Hari ini bakal main-main nih sama Binus TV. Iya, jadi makanya ayo saksikan di YouTube Binus TV. Suaranya besar dan naik ya, volume-nya. Adrenalin. Adrenalin benar-benar. Ya. Pengetahuan umum kayak. Pengetahuan umum katanya ya umum banget. Tapi ya daripada penasaran, kita langsung aja mulai kali ya. Langsung aja. Kalau nggak bisa, pas ya? Kalau nggak bisa, nanti boleh mikir dulu aja. Pokoknya setiap pertanyaan akan ada 5 second. Kita bisa diskusi dulu kan? 5 detik mau diskusi apa? Jadi nanti ada singkatan, kepanjangannya kira-kira apa? Ditulis kan nih? Nggak usah, boleh langsung jawab aja ya. Kalau tahu boleh langsung dijawab. Kalau misalnya perlu bantuan itu, boleh silakan ditulis ya. Ini bebas kalian mau jawabnya gimana. Boleh langsung jawab aja ya. AFK. Away from keyboard. Away from keyboard. Yes, benar. Nice. Oh, ternyata easy, Kak. Nanti ada. Efek belum, kan baru level 1. Baru level 1. Iya. Yeah. Panjangan ini masih oke lah. Pertanyaan berikutnya, YTTA. Ini slang anak Gen Z. Boleh dicap dulu, baru nanti aku kasih tadi. Yang tersayang, tercinta. Oh. Kalau zaman kita taunya YTH ya, yang terhormat. YTTA. Yang tahu-tahu aja. Jawabannya, yang tahu-tahu aja. Iya, itu kan sering Gen Z banget. FOMO. Oh. FOMO program ini atau FOMO fear of missing out? Iya. FOMO. Fine. Fear of missing out. Fear of. Tadi dulu FOMO-nya yang mana? Fear of missing out. Kirain yang ini. PDF. Portable document file. Berikutnya, ini sulit juga. Sama, pertanyaan ini enggak bisa dijawab sama Venus TV. Bukan. Portable decompress file ya? Print document file. Portable document file. Lagi Rin, semangat Rin. P apa tuh P-nya? Print, portable, present. Proses. Proses dokumen file. Tetot. Hampir ya. Portable dokumen format. Format? Bukan file, format. Cap lagi. Oh iya, lupa. Translate ke bahasa Indonesia. Waduh, ya. Gak bisa bahasa Inggris. Kayaknya nih. Gak bisa bahasa Inggris. Translate ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yes. Oh. Ada kata bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesianya. Podcast. Langsung. Bahasa Indonesianya olah suara. Podcast. Tetap. Orang ya? Suara. Kira-kira apa? Ada kebayang? Podcast adalah rekaman suara di dalam ruangan. Bukan pengertiannya, bahasa Indonesianya. Tidak dalam. Nah, tetot. Siniar. Oh iya, siniar. Nah, baru dengar. Tiap pertanyaan 5 second ya. Obrolan daring gitu. Oh, ya? Kita harus ini ya. Bahasa Indonesianya adalah siniar. Siniar. Gak tahu. Kata itu. Iya. Boleh tacap-tacap. Upload. Unggah. Upload. Oh. Unggah. Yes. Betul.
Online. Daring? Online. Daring. Yes. Singkatan daring? Daring itu data jaringan. Dalam jaringan. Oh, ya, dalam jaringan. Dapat aja poinnya. Kayak tahu lagi daring, Dek. Tak kenal juga. Daring dalam jaringan. Oh, dalam jaringan. Kalau offline, luring, luar jaringan. Oh. Yeah. Tapi tetap dapat poinnya ya. Selfie. Ih, foto sendiri. Headshot. Suah foto? Betul. Wih. Oh iya. Waduh, gak akan tahu sih gue. Laundry. Cuci. Mencuci. Cucian. Bukan. Tetot. Jawabannya adalah Binatu. Yes, benar. Dapat poin. Kakak orang mana sih, Kak? Binatu atau penatu ya? Abis ini kita antar Binatu ya. Ayo antar Binatu. Binatu gue belum diambil nih. Gak ada baju nih gue besok. Ambil Binatu dulu. Sambil swap foto ya. Sambil swap foto. Hacker. Hacker itu Pak. Gak tau. Oh, ada tuh ya sih. Peretas. Yes, yes, that's right. Peretas. Mantap, betul. Nah, ini biasanya agak semangat banget yesnya ya. Sangat sebenarnya. Terakhir ya dari translate-nya. Cepat. Seafood. Harfiahnya sih makanan laut ya. Laut nih. Makanan laut. Bukan. Citra laut. Iya. Kusin laut. Boga bahari. Iya, pernah dengar. Taunya warteg bahari. Susah. Ayo, makasih atas informasinya ya semuanya. Boga bahari. Abis ini gue mau makan boga bahari. Gue akan cari restoran boga bahari. Boga bahari, boga bahari. Jadi kalau restoran biasa yang bukan seafood apa nih? Boga bahaga. Masa bisa digituin. Kalau baking apa dong? Boga sari. Ah, boga sari. Boga sari. Ya? Oh, iya benar, boga sari. Harus bahasa Inggris ajanya. Kan bahasa Inggris ya. Oh, iya iya. Kan emang bahasa. Iya juga. Yang pertama, coffee. COFF. Aku kalau nggak ada KKT, muka aku full kali ya. Langsung tempel semua. Lalu aja. Ngomong ya? Harus aja. Oke. Okay. COFFEE. Yes, that's right. Ini dikasih yang mudah dulu ya, di kayak pemanasan. Pemanasan, iya. GOVERNMENT. Betul. Government kan? Government. Government kan? Government ya. Gila. Aku berada di tim yang benar. Nah, coba. Mau pilih yang mana? Pakai N atau enggak pakai N nih? Gamsit. Jepang. Jepang yang mana? Yang ini. Oh iya iya oke. Oke. Gue ya. Ih, gue pakai. Takut deh. Menurut gue pakai. Menurut gue pakai. Ya udah deh lu aja. Ya udah lu. G O VERNMENT. Betul. Iya. Ingat gue pakai. EQUILIBREUM. Aku juga dalam hati ngejanya ya. EQUILIBREUM. Yes, that's right. Mantap. Nice, mantap. Mantap. Berguna juga. Udah ya. Lagi dong. Masuk kategori terakhir nih ya. K-pop. Nah. Aduh. Kita undur diri aja. Kan? Iya, aduh. Kalau yang K-pop ini boleh, mau nyatet dulu silakan. Sebutkan seluruh nama anggota BTS. Ya, oh, kayaknya aku tahu nih. Coba ditulis coba, kali ya. Coba nih, aku kayaknya lupa-lupa nih. Sebutkan seluruh nama anggota BTS. Allah Akbar, satu aja gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Kita boleh call a friend nggak? Call a friend. Kalau call a friend bisa nih, Lena. Ada V yang ganteng banget. Ada Jimin.
Mohon maaf nih, BTS walaupun lu terkenal sedunia ya, nggak nyampe ke gue. Kita nggak boleh ngomong gitu, nanti kita di ini lagi. Oh, no. Maaf, ARMY. Iya, ARMY. Ada Jin, J-Hope, ada Jungkook. Eh, Jungkook kebacanya ya. Mohon maaf, ARMY. Gue hanya perlu mendalam lagi, abis ini gue akan cari tahu. Mohon maaf, ARMY. Kita akan mencari tahu abis ini gitu. Tapi sejujurnya gue nggak bisa bedain Yongnyong. Kwankung si apa sih waktu itu? Ada yang namanya Taeyeon nggak sih, nggak ya? Iya, Taehyung. Oh iya ya, Taehyun gitu ya. Apa Taehyung? Nah itu satu tuh. J-Hope, Jin, V, Jimin, siapa lagi sih? Itu Rap Monster siapa? Iya, Rap Monster, RM. Oh. Siapa lagi nih? Ada berapa? Tadi kak aku Suga. Suga. Gue aja nggak tahu cara ngasih nama dia gimana. Taehyung gimana sih namanya? Kita undur diri aja ya. Ya udah, kita memilih jalan. Mohon maaf ya teman-teman. Abis ini kita akan pelajari lagi. Jangan marah ya, jangan marah. Gitu. Kita tos. Cheers. Cheers. Ini kesukaannya Kak Chin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan mereka. 7 kan? Yes. Ya lu. Gua udah terlalu sering kalah sama lu. Ya. Semangat belajar ya teman-teman, jangan patah semangat. Jadi memang umur itu tidak menentukan kecerdasan seseorang. Betul ya. Betul sekali, oh, iya. Irca. Di generasi muda ini harus lebih semangat lagi gitu. Iya, supaya kamu bisa pintar dengan pengetahuan-pengetahuan umum ini. Seperti apa tadi, seafood? Seafood, boga bahari. Iya, mantap. Iya, bahari. Dan selfie adalah soft photo, ingat itu guys. IRL. Iya, IRL. In real life. Semangat generasi muda untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Jangan, ya kita harus banyak belajar lah dari generasi muda. Iya betul, terima kasih ya generasi muda karena sudah mengajari kita banyak hal. Dan arti laundry yang sesungguhnya. Betul, yaitu Pinuku ya? Gue juga udah Pinuku. Oh, Pinat. Pinat tuh, abis ini kamu caps dulu, lo mau ambil Pinat tuh. Iya, ambil Pinat dulu. Baik, terima kasih. Follow dan subscribe Kumparan, terus juga jangan lupa untuk download aplikasi Kumparan. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman mahasiswa yang mau punya pengalaman jadi content creator dan juga jurnalis, daftar Kumparan Buddies. Stay tune ya, dadah. Makasih udah nonton kita. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Smart Viewers dan juga teman Kumparan yang udah nonton kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, juga nyalain lonceng notifikasinya. Oke, dan jangan lupa nonton FOMO episode berikutnya. Bye-bye! Bye-bye.